Wuh, bergoyang lagi sobatku. Woi, pas sawit kita juga. Ayo. Ayo. Seru sobatku kalau banyak yang makan gitu ya. Wabarakatuh, jumpa lagi sobat semua, bapak ibu dimanapun berada ya, dengan Surya Joran Bambu. Hari ini alhamdulillah saya bisa mancing lagi di Sungai Cenaku ya, dan kebetulan kondisi air surut. Jadi saya bawa 3 joran, 1 umpan bubur, dan yang tengah itu saya coba-coba umpan pakai pelet ya, pelet ikan, dan yang itu coba sawit karena kondisi airnya lagi surut. Mumpung lagi surut ya, mudah-mudahan ada ikan-ikan bersisik yang mau makannya. Dan ada juga umpan cacing sih sobat, tapi kita coba dulu ya, nanti kita roker-roker sama umpan pucur ya kalau ada respon umpan pucurnya ya. Oke, saksikan, semoga sobat semua terhibur dan ada strike-nya nanti ya. Oke, salam strike, salam sejahtera buat para pemancing mania semakin edun. Mantap. Baru sekali coba sobatku di Sungai Cenaku pakai umpan pelet ini. Saya pakai teknik ombyok ya, menggunakan tutup botol. Tapi masih kecil aja makan kayaknya. Belum juga. Kepiat, wader sirip merah. Alhamdulillah, si mata belok sobatku, ikan kepiat kata orang sini bilang ya. Cantik banget sobatku warnanya ya. Peletnya sobat. Makan lagi sobatku. Makan pelet kita. Strike sobat. Kena apa gerangan? Ah, lumayan sobatku, kepiat. Wow, mantap sobat, jos gandos mancing mania semakin edun. Kita lanjut, gacor juga pakai umpan pelet sobatku, pelet campur mie instan untuk pengenyalnya ya.
Sawit pun ada respon ya sobat ya, cuma saya pakai umpan sawit utuh begini sobatku. Jadi saya target untuk babon-babon aja sobat ya. Kalau kita potong dadu biasanya lebih cepat setrek sobatku. Cuma ya memang yang agak-agak kecilnya pun kena ya sobat ya. Saya coba umpan sawit utuh aja dulu. Pelet itu masih digoyang-goyang juga tuh sobatku. Umpan kucur entah kenapa itu dari tadi ada sih responnya ya, cuma tuh baung-baung kecil entah ikan apa yang makan. Umpan sawit mulai digoyang sobatku. Mana ini? Ya, yuk, ayo dong. Ini, kena sobat. Paksa ini umpannya, jadi saya potong-potong sobatku. Lumayan juga lah ukurannya, ikan melem. Tiga jari sobatku. Lumayan sobat. Cuma lebih cepat kena ya untuk potong dadu ataupun potong-potong kecil gini ya. Cuma ya itu sobat, resikonya mudah sangkut sobatku. Apa-apa ya, kita harus bawa stok mata kail yang banyak. Oke, mantap, kita lanjut. Wuih, bergoyang lagi sobatku. Kena gak? Wih, kena sobat. Wih, kelabau sobatku. Mantap, kelabau ini. Ya segini-gini sobatku kalau umpan potong dadu ya kena. Kalau umpan sawit utuh kena juga sih, tapi jarang sobatku. Saya yang babon-babonnya. Tapi nggak apa-apa daripada nggak strike. Mantap, mancingannya semakin edun. Alhamdulillah. Nah, yang tengah sobatku itu umpan cacing sobatku. Saya pindah posisi. Sawit kita juga. Ayo. Ayo dong. Seru sobatku kalau banyak yang makan gitu ya. Cuma ngeprank aja kayaknya ini. Sebesar apa yang makan. Umpan kucur dari tadi bosan saya ngumpanin sobatku. Bolak-balik saya umpanin enggak kena-kena. Si cacing coba ini ya. Ada yang jadi. Aduh. Kau udah habis umpannya ini. Oh, woi kena sobatku. Kena rupanya. Ngamuk. Walah, dicirikan apa? Bong lundu sobatku, lele Tiongkok. Gila, alhamdulillah, lumayan. Dapat tambahan ya. Jangan-jangan ikan ini juga yang nitilin umpan kucur kita sobat. Pada buang-buang umpan ya. Itu kita beli sobat tuh. Tekor bandar nanti. Oh, umpan sawit kita bergoyang lagi sobat. Wih. Kamera lambat sobatku. Umpan cacing juga. Oh kena sobat, kena lagi. Ukurannya manis-manis banget. Alhamdulillah. Melem sobatku. Mantap. Manis-manis ukurannya. Lumayan lah.
enak-enaknya sobat tuh, gurih-gurihnya nih segini ya, durinya belum terlalu banyak ya. Masih bisa digoreng kering. Jos, umpan cacing itu digoyang sobatku. Dundul lagi kah? Gendok kenceng talinya. Makin ke pinggir. Wala dibawa ke atas. Oh, kena kau. Dikas. Ada juga kilannya sobatku. Iwak kepuk. Iya iki. Wah, ning lepas ya sobat. Ah, taruh aja dulu. Yo. Saya lagi umpan nih, umpan sawitnya nih. Umpan pelet kita sobat. Sobat disenggol tadi. Masih ya. Masih. Alah, nyangkut. Kena sobat, saya pikir moncer. Wah, lumayan sobatku, awesnya ini. Umpan pelet pun gacor, wah ketagihan nih saya pakai umpan pelet nih. Mantap. Wih, lah, berapa pancing nyangkut semua. Kita pindah sobatku, spot pertama udah nggak ramai sambarannya. Coba turun ke bawah ini. Langsung disambut sobatku. Wih, mana? Umpan pelet sobat. Juaro sobatku. Lumayan ukuran juaronya. Saya lemparin umpan cacingnya sobat. Umpan sawitnya ya. Yang satu ini. Potnya sih enggak berapa dalam ya. Ini lumayan ini udah dapat sambaran kita sobat. Umpan cacing. Masya Allah. Kenapa sih? Walah, ikan lundu sobatku, lundu babon.
Lagi kayaknya ini. Terima kasih sobatku. Wah, babon ini ya. Jadi ya. Main lumayan sobatku. Kalahan kalau ini. Terek lagi sobatku. Awas kalau lumi lagi nih. Tapi kita juga mulai goyang nih. Ah, kan. Lundu juga. Ajib, 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 ajib. Lumayan lah sobat ya. Jadilah. Wah, sampai nyebrang. Umpan sawit. Ah, nyangkut sobatku. Eh, kena. Ah, oh, kena sobat. Oh, oke sobatku semua, sampai di sini ya video hari ini untuk mancing hari ini ya. Karena hasil pun udah lumayan sobatku. Banyak strike hari ini ya. Ini hasilnya sobatku. Nah itu dia. Ada macam-macam ikan ya. Ikan-ikan bersisik, ikan lundu ada, ikan sili juga ada ya. Lumayan-lumayan lah ini sobatku. Dan kita berhasil juga tadi menggunakan umpan pelet ya. Dan sawit juga amis. Untuk umpan kucurnya enggak ini ya sobat ya. Mungkin enggak ada baungnya ya. Jadi enggak dapat strike. Oke, semoga kita jumpa lagi di lain waktu ya. Semoga sobat semua terhibur dan juga terinspirasi untuk mancing esok hari. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam strike, salam mancing mania semakin edun ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania semakin edun. Hatur nuhun.